Tangannya malam ini. Terima kasih. Pertandingan tadi tuh cukup intens. Jadi bagaimana menurut kalian? Saya tidak menyangka juga ya. Apa sih? Tadi pas poin-poin kritis di set ketiga itu ketinggalan 19. Unggul 11-6, tapi kita kebalik dari 19-16 kalau nggak salah. Jadi di pikiran kita, ya udah lah. Fokus satu poin aja gitu. Tadi pas kita malah jadi match point jadi 20, kita ada satu keyakinan, oh bisa. Yang penting intinya sih satu poin ini, satu poin. Ada tambahan mungkin? Ya mungkin kalau tadi sih menurut saya sih siapa yang lebih siap dan lebih berani aja yang bisa apa. Baik teman-teman media, saya serahkan ada yang semuanya. Tadi fase kedua mereka jadi apa ya, ubah permainan ya. Kalau menurut saya jadi mereka kan misalkan pemain mix ya, Yujin juga dulu pemain mix, jadi tipe mereka tuh jadi tadi tuh set kedua tuh jadi kayak main mix gitu, yang nang depan Yujinnya belakang, jadi dia main pressing gitu karena dia menangin gitu kan. Jadi bola kita tuh gak ngenakin, jadi kita kurang siap buat ya pola depannya kita jadi kakok gitu, karena mereka jadi tipe main mix kayak gitu, polanya jadi berubah. Iya, mainnya siap banget. Selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya? Mas? Oh iya, Mbak. Kalau saya pribadi sih mungkin mereka emang kesempatannya emang luar biasa ya, dari speed and power-nya dia memang luar biasa. Tapi kita juga sering kan bertemu mereka di latihan, mereka juga sering ketemu saya. Jadi kalau menurut saya sih apa ya, kita kapan lagi kita bisa melawan Kevin Gideon di apalagi di tuan rumah sendiri. Pokoknya kalau yang saya mau sih, siapa yang siap itu pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita lawan dulu nomor satu itu. Ini yang masnya yang tadi di ujung. Mas itu. Kemarin kan Singapore Open juga menang ya. Rubber set juga. Apakah ada perbedaan pola permainan sih yang mereka terapkan ke kalian, atau kalian terapkan pola permainan yang berbeda kepada mereka? Ya kalau pola permainan sih mungkin nggak ada bedanya. Mereka tipe pemain Cina kan apa sih, kencang gitu ya. Tadi sih nggak ada bedanya, cuma mungkin kita set kedua agak lama aja sih. Apa kurang antisipasi bola-bola bisnya. Satu pertanyaan lagi. Sudah cukup? Ya mungkin kalau tadi di match point kita sempat kali-kali unggul, kita tidak mikir menang atau kalah, yang penting kita poin satu poin dulu kan. Kalau ya mungkin supporter sangat ngaruh ya buat mental lawan jadi down dikit gitu loh, mungkin pastilah ada gitu. Tapi keuntungan buat kita karena kita didukung sama ratusan orang, bahkan ribuan orang gitu kan. Tapi kalau misalnya keluarga, orang tua saya babak pertama nonton sama kemarin sama sekarang udah pulang, tapi katanya kemarin kalau lawan Gideon nonton lagi. Buat berdua ya, kalau besok bisa menang sama Minion, ada nazar khusus gitu nggak? Kalau nazar sih nggak ada ya, mungkin ya pokoknya lawan dulu, kan nggak ada yang kamu. Baik, terima kasih.